obviously after the two games against Bahrain and Indonesia, and I said after the Indonesia game that I had some big decisions to make. Usai demo besar-besaran di Australia, pelatih timnas Australia langsung dipecat secara tidak hormat. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Setelah hasil imbang 0-0 yang mengejutkan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Australia mengambil langkah drastis dengan memecat pelatih kepala Graham Arnold. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah pertandingan, yang memicu reaksi keras dari supporter Australia yang kecewa. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola, terutama setelah Australia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas untuk mencetak gol. Meskipun unggul dalam penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang, tim asuhan Arnold tampak kurang tajam di lini depan yang berujung pada hasil imbang tanpa gol. Reaksi publik Australia tak dapat dibendung. Ribuan supporter turun ke jalan untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka merasa hasil ini memalukan mengingat posisi Australia yang diunggulkan melawan Indonesia yang dianggap sebagai tim underdog. Teriakan-teriakan keras dari para penggemar meminta pertanggungjawaban atas hasil buruk ini, dan fokus utama kemarahan mereka adalah Graham Arnold. Dalam konferensi pers singkat setelah pemecatan, perwakilan dari Federasi Sepak Bola Australia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil demi masa depan tim. Hasil ini tidak mencerminkan kualitas yang kami harapkan dari tim nasional kami. Kami merasa perubahan dalam kepemimpinan tim diperlukan untuk memperbaiki performa kedepannya, ujar seorang pejabat federasi. Di sisi lain, Arnold yang telah menjadi pelatih timnas Australia selama beberapa tahun, menolak memberikan pernyataan lebih lanjut setelah pengumuman pemecatan tersebut. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa hubungan Arnold dengan beberapa pemain kunci dalam skuad telah memburuk selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah performa yang tidak konsisten di berbagai ajang internasional. Sementara itu, hasil imbang ini justru menjadi kemenangan moral bagi timnas Indonesia, yang berhasil menahan gempuran Australia sepanjang pertandingan. Pelatih Indonesia dan para pemainnya dipuji atas strategi bertahan mereka yang disiplin dan kegigihan mereka di lapangan. Meski demikian, pemecatan Arnold secara tidak hormat menciptakan atmosfer ketidakpastian di sekitar timnas Australia. Spekulasi tentang siapa yang akan menggantikan Arnold kini menjadi bahan perbincangan utama di media olahraga dan kalangan penggemar. Nama-nama pelatih ternama, baik lokal maupun internasional, mulai mencuat sebagai kandidat potensial untuk mengembalikan kejayaan Australia di ajang sepak bola internasional. Perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, namun pemecatan Graham Arnold jelas menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Australia. Para penggemar kini berharap bahwa perubahan ini akan membawa hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Graham Arnold mengakui mundur dari pelatih Australia usai hasil imbang lawan timnas Indonesia. Graham Arnold baru saja meletakkan jabatan sebagai pelatih timnas Australia. Pria 61 tahun itu mengaku keputusan ini dipicu hasil imbang melawan timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Football Australia mengumumkan pengunduran diri Graham Arnold pada Jumat, 20/9/2024, siang WIB. Graham Arnold mundur dari posisi yang sudah dipegangnya sejak 2018 lalu. Keputusan Graham Arnold sejatinya tidak mengejutkan. Sebab, setelah kegagalan di Piala Asia 2023 dan hasil buruk pada dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dia mendapat banyak tekanan. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia kalah 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Setelah itu, mereka bermain imbang 0-0 lawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Hasil imbang lawan Indonesia jadi pukulan telak bagi Australia karena mereka lebih diunggulkan menang. Faktor itulah yang kemudian membuat Graham Arnold mulai berpikir untuk mundur dari posisi pelatih Australia. Saya katakan,
setelah pertandingan melawan Indonesia bahwa saya harus membuat beberapa keputusan, kata Graham Arnold di situs resmi Timnas Australia. Setelah merenung dalam-dalam, firasat saya mengatakan bahwa inilah saatnya untuk berubah, baik untuk diri saya sendiri maupun program ini, sambung pelatih berusia 61 tahun itu. Graham Arnold dua kali melatih Australia. Sebelum periode 2018-2024, dia juga jadi pelatih The Socceroos pada 2006-2007. Selain itu, Graham Arnold juga pernah jadi pelatih Australia pada level U23. Di Piala Dunia 2022 lalu, Australia tampil cukup apik. Mereka lolos ke babak 16 besar. Walau akhirnya kalah 1-2 dari Argentina, penampilan anak asuh Graham Arnold dinilai bagus. Mereka jadi lawan yang menyulitkan Argentina. Terlepas dari perjalanan apik yang sudah dilalui, keputusan Graham Arnold adalah mundur. Dia yakin bahwa keputusan ini akan jadi yang terbaik untuk semua pihak terkait. Saya telah membuat keputusan mengundurkan diri berdasarkan apa yang terbaik untuk negara, para pemain, dan football Australia. Saya telah memberikan segalanya yang saya bisa untuk peran ini, dan saya sangat bangga dengan apa yang sudah kami capai, kata Graham Arnold. Dan kepastian Graham Arnold hengkang dari The Socceroos terlihat dari postingan Federasi Sepak Bola Australia. Dalam tulisannya, Arnold memberitahu bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih. Keputusan Graham Arnold pun langsung diterima oleh Dewan Federasi Sepak Bola Australia. Kini Timnas Australia sedang fokus untuk mencari pengganti Graham Arnold yang mengundurkan diri sebagai pelatih. Karena Australia sekarang tengah membutuhkan pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia di bulan Oktober. Sepak bola Australia mulai mencari pelatih baru menjelang kualifikasi Piala Dunia Zona AFC Asia Oktober. Graham Arnold, pelatih terlama dalam sejarah Socceroos, akan segera meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala, tulis Timnas Australia. Padahal Timnas Australia, atau dengan sebutan populernya The Socceroos, merupakan tim nasional yang kuat. Secara ranking FIFA, dia berada pada peringkat teratas lawannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Hasil buruk yang dilakoni pada pertandingan pertamanya ketika melawan Bahrain di kandang Australia. Justru Australia harus tunduk kepada Bahrain karena ada salah satu pemain The Socceroos melakukan blunder yang menyebabkan Timnas Australia kalah di laga tersebut sehingga skor menjadi 0-1 untuk Bahrain. Dan pada laga kedua menghadapi Indonesia, Australia melakoni laga tandang perjalanan menuju Indonesia. Namun tetap saja, King Indonesia mampu mengimbangi negara kanguru dengan perolehan hasil 0-0 atas Indonesia versus Australia. Dalam laga tersebut, Timnas Australia sudah melakukan yang terbaik dari babak pertama hingga babak kedua. Namun Australia melupakan satu hal, bahwa Indonesia bukanlah Indonesia yang dulu kini sudah jauh berbeda.